Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini, barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Oke. Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah dalam istilah fikih, mandi setelah berhubungan suami istri itu disebut dengan mandi janabah atau mandi junub. Saya tulis bahasa Arab ya. Mandi janabah atau junub. Bukan janub tapi junub. Kalau janub itu artinya selatan. Shimal utara. Eh, kalau junub itu mandi yang dilakukan setelah berhubungan. Perhatikan. Janabah atau junub itu terambil dari kata al-janbu. Janabah. Yang berarti sisi. Sisi. Satu bagian atau pinggir tertentu. Sisi, satu bagian atau pinggir tertentu. Karena itu orang Arab kalau mengatakan saya di satu sisi, kamu di sisi yang lain. Ana fi hadzal janib wa anta fi janibin akhar. Jelas ya? Satu bagian tertentu. Kalau ini ingin dijamakkan, maka jamaknya menjadi junub atau jawanib. Jelas ya? Sifatnya disebut dengan janabah. Jelas sampai sini? Baik. Kenapa mandi itu disebut dengan mandi janabah? Beda dengan mandi yang biasa, ingin memberi kesan bahwa dalam mandi itu semua sisi, semua bagian yang ada dalam tubuh kita itu mesti tersapu dengan air. Jelas ya? Jadi bukan seperti mandi biasa yang mungkin sebagian ada yang tidak terbasuh. Disebut dengan janabah, semua sisinya mesti terbasuh. Tulis hadisnya. Aisyah. Hadis Al-Bukhari. Nomor hadis 248. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 248. Al-Bukhari 248. Muslim nomor hadis 316. Saya ajarkan caranya bagaimana Nabi mengajarkannya. Ini hadis riwayat Aisyah, nanti yang kedua dari Maimunah binti Al-Harith. Mohon Bapak ya, Ibu fokus di sini, barangkali sudah puluhan tahun ada yang keliru kita. Oke. Pertama, hadis riwayat Aisyah dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak mandi janabah, itu yang dilakukan adalah menuangkan air dulu, membasuh kedua tangannya. Jadi dua tangannya dulu dibasuh. Kemudian setelah itu, ini gambaran umumnya, beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Jelas sampai sini? Basuh tangan, berwudu seperti wudu untuk salat. Yang ketiga, dari bejana yang sudah disiapkan itu, kalau kita mungkin gayungnya sudah ada, mengambil sebagian air, kemudian menyela-nyela rambutnya, diratakan dengan tangannya. Jadi tidak langsung menyiram air, Pak ya? Tidak langsung menyiram air, Ibu ya? Jadi yang pertama ingat, air diambil untuk basuh tangan kita dulu. Yang kedua apa? Berwudu seperti wudu untuk salat. Sebentar Pak, itu lewat hadis Maimunah. Oke, saya sampaikan bagian pertama dulu. Nanti diperinci di Maimunah binti Al-Harith. Yang kedua apa? Berwudu dulu. Yang ketiga apa? Menyela-nyela kepala atau rambut ya, rambut kita. Yang keempat, kemudian mengambil air, membasuh, menyiramkan di kepala keseluruhan. Belum ke sini dulu. Belum ke badan ya. Baik. Saya ulangi pelan-pelan. Satu, mencuci tangan. Kedua, berwudu seperti untuk sholat. Ketiga, menyela-nyela rambut, meratakan keseluruhan. Keempat, menyiram rambut keseluruhan di kepala. Setelah itu, baru disiramkan secara keseluruhan. Jelas sampai sini? Disiramkan secara keseluruhan menggunakan sabun dan seterusnya. Ini gambaran hadis yang pertama yang umum sifatnya. Oke, baik. Coba kita lihat. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha.
Sekarang Nabi SAW ketika tinggal di rumah Maimunah, okay, kemudian setelah itu berhubungan dengan Maimunah binti Al-Harith, salah satu istri beliau. Kemudian Nabi SAW melakukan mandi janabat saat itu. Hadisnya diriwayatkan oleh Maimunah dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Al-Bukhari nomor hadis 265. Perhatikan. Sebentar, saya menyimpang dulu pelan-pelan. Ibu masih ingat Bapak kisah Ibnu Abbas itu? Anaknya usia berapa tahun? Baik. Silakan cek pertemuan kita yang lalu, hadis Abu Daud nomor hadis 1365 itu ya. Ibnu Abbas dalam usia 4 sampai 5 tahun itu memaksa ingin tinggal di rumah bibinya Maimunah. Jadi Maimunah ini bibinya Ibnu Abbas. Tinggal di sana ingin melihat bagaimana sifat bangunnya Nabi dari tidurnya sampai tahajud. Saya pernah terangkan ini ya. Ibnu Abbas memperhatikan itu, berdiri di depan kamar Nabi, diperhatikan bagaimana kira-kira Nabi bangun tidurnya. Sampai kemudian tahajud, diajak beliau untuk menunaikan tahajud. Ternyata tidak berhenti sampai di situ. Kelak kemudian hari, Ibnu Abbas ini karena sungkan bertanya kepada Aisyah kan, kalau Maimunah itu bibinya, bertanya kepada Maimunah bagaimana caranya Nabi SAW bermandi janabah. Disinilah muncul bagian yang kedua yang lebih terperinci. Satu, kata Maimunah, Nabi SAW bila hendak beliau bermandi janabat, perhatikan, satu, mengambil air dengan tangannya, okay, lalu kemudian mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya. Okay. Nah, kalau Bapak tadi sampaikan, kalau ingin cari referensinya, itu bukan riwayat yang Aisyah, tapi riwayat Maimunah binti Al-Harith. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, hampir mirip dengan yang tadi, menyela-nyela bagian rambutnya. Okay. Bagi perempuan, ada dua cara. Boleh diikat di kepang, karena Maimunah itu juga pernah diikat di kepang. Langsung bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saat mandi perlu aku uraikan rambutku? Kata Rasulullah, tidak perlu, cukup kamu guyur semuanya itu, dan bila telah merata, sah mandimu. Jelas ya? Baik. Kemudian setelah diratakan, lebih baik kemudian bisa diuraikan. Setelah itu selesai, kemudian diguyur, selesai sampai sini, baru kemudian berwudu seperti wudu layaknya sholat. Tapi kaki belum dibasuh. Kaki belum dibasuh. Saya ulangi, ambil air, basuh kemaluan dengan tangan apa? Kiri. Setelah itu menyela-nyela kepala. Setelah itu ambil air, kan? Basuh, baik siram, berwudu seperti layaknya wudu akan sholat, tapi kaki kita belum dibasuh. Jadi cuma sampai telinga ya. Setelah itu siramkan secara keseluruhan. Siramkan secara keseluruhan. Terakhir setelah selesai, baru cuci kaki. Jelas sampai sini? Nah, ini bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 265. Nah, dari sinilah kemudian ulama menggabungkan kedua hadis ini, dibuatlah susunan yang lebih lengkap. Jelas ya? Baik, jadi dari yang pertama, kalau kita gabungkan dua hadis ini, pertama, mengambil air, cuci tangan dulu, riwayat Aisyahnya. Setelah tangan dicuci, kemudian mencuci kemaluan. Setelah itu selesai, ada yang terlewat tadi. Kalau di zaman Nabi, setelah mencuci kemaluan, dibasuh dengan air, lalu Nabi menepuk-tepukan ke tanah atau ke tembok. Ya. Itu maksudnya menghilangkan barangkali sebagian kuman-kuman yang masih menempel. Sifat tanah kan bisa menghilangkan, karena dulu belum ada sabun seperti sekarang. Kalau Bapak ingin ikut, Ibu ingin ikut sunnah Nabi, ikuti dengan cara yang cerdas. Jangan setelah dibasuh, tempel-tempelkan ke tembok begini. Cukup pakai sabun, dicuci dengan sabun. Saya ulangi dari awal. Tangan dibasuh dulu, basuh kemaluan, kemudian cuci dengan sabun. Setelah itu sela-sela kan? Baik ya, sela-sela. Basuh kepala keseluruhan, berwudu seperti layaknya untuk sholat sampai kakinya. Satukan, sampai kakinya. Baru setelah itu dibasuh secara keseluruhan, mandi dengan rapi. Kalau sudah dilakukan, tidak perlu wudu lagi. Tidak perlu wudu lagi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya perlu setelah mandi janabat itu berwudu kembali? Kata Nabi, harus seperti mandi apa lagi untuk membersihkan? Bahasanya metafor, harus seperti mandi apa lagi? Artinya setelah wudu tidak, setelah mandi tidak perlu wudu lagi. Jelas sampai sini? Baik. Kalau sudah jelas, kita berhenti dulu di sini, kita diskusi dulu.
Nanti bila ada tidak ada pertanyaan, kita bahas 5 sampai 10 menit sampai keluar kamar mandi. Kalau ada pertanyaan barangkali kita bisa uraikan atau dalami dulu. Silakan, Pak. Dari depan dulu. Ibu yang ada ingin bertanya nanti silakan, setelah itu dari belakang, setelah ini kalau ada yang ingin dituliskan silakan disampaikan ke depan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya sedikit aja, Ustaz. Kalau seandainya kita pas wudu itu selesai wudu kemudian batal gitu, kemudian kita wudu lagi atau langsung meneruskan mandinya itu sampai dengan selesai, nanti kalau mau sholat baru wudu lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Ini saat mandi, Pak ya. Saat mandi batal. Ini tahapannya. Jadi kalau kita ambil urutannya, setelah kemudian kita mengguyur, kemudian berwudu, dalam proses itu batal misalnya, apa yang perlu dilakukan? Baik, kita telah ketahui bahwa hal-hal ada yang membatalkan wudu, yang telah kita ketahui bersama, saat itu batal maka diulangi dari awal, untuk berwudunya saja. Untuk berwudunya saja. Karena kita masuk kepada tahapan wudu. Ya. Selesaikan itu, ulangi dari awal, selesaikan. Kalau kemudian setelah itu kita mandi secara keseluruhan, maka kemudian terpegang atau ada apa dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi wudunya. Tidak mempengaruhi wudunya, karena telah masuk kepada fase mandinya. Jelas sampai sini? Baik. Dan kalau sudah mandi, tidak perlu wudu lagi. Sekalipun mungkin, mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya, saat mandi ada yang terpegang dan sebagainya. Ya. Dalilnya At-Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi, nomor hadis 107. Ya. Jami' At-Tirmidzi, ada yang menyebutnya Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 107. Bila sudah mandi, tidak perlu wudu lagi. Jelas saya kira? Baik. Bapak tadi, silakan sebentar Bu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, tadi kan katanya kamar mandi itu kan tempatnya setan. Kalau kita berwudu katakanlah mungkin di rumah kita enggak ada tempat wudu khusus, kita ngambil wudu di sana, itu gimana hukumnya? Kedua, waktu kita mandi janabah tadi, apakah setelah rambut kita basah, apakah mengikuti siram kanan dulu atau kiri atau langsung semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Untuk berwudu, kalau kita memiliki tempat wudu, midu'at atau daratul miyah, ya, itu maka sebaiknya dilakukan di tempat wudu. Tapi kalau tidak ada, di kamar mandi pun tidak apa-apa. Karena Nabi pun kadang-kadang berwudu di kamar mandi, fil hammam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi berwudu di kamar mandi. Karena itu diajarkan doanya, bagaimana saat masuknya supaya dihindarkan dari pengaruh-pengaruh syaitan. Diboleh berwudu di kamar mandi dengan menghilangkan segala hal-hal yang buruk pada saat itu. Yang kedua, mendahulukan yang kanan kemudian mengikuti yang kiri, itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Tapi di hadisnya tidak disebutkan apakah kanan dulu atau kiri dulu. Langsung mengguyur keseluruhan. Tapi ulama memberikan adab kepada kita, sebaiknya dilakukan yang kanan dulu, kalau sudah merata dengan baik baru yang kirinya, baru setelah itu keseluruhannya. Tapi kalaupun ada yang melakukan keseluruhan sekaligus, itu sudah dianggap sah. Jelas saya kira ya?